pagi hari ini mau nganter kakak Zara berangkat sekolah. Sesekali tak anter, ngunci pintu dulu. Sesekali tak anter, aku nganter karena kakak Zara itu sekarang diantarnya pakai mobil. Jadi aku ikut sekalian jalan-jalan lah. Bosen nang omah terus guys. Pehibur rumah tangga di rumah, weh, ngonten, jenuh. Loh, kok mau mobilnya sepada perana cuy? Lah aku duduk mana ini? Duduk mburi. Lenggah mburi, bos. Kok mama dikunci pintunya ini piye cuy? Orang iso lewat ngarep, gak bisa, nak. Ah, duduk. Gak bisa gitu, sayang. Gak bisa, bos. Nah, kalau ini bisa. Kurang tadi. Duduk belakang. Karena yang sebelah sana kemepetan, guys, pintunya. Kita pakai sepatu dulu ya, bos. Ngapa sih dengeran jaluk di truk yang gak mobil barang? Ya boleh, sesekali. Tapi besok pas pondok pas pesantren gak usah pakai mobil, jemputnya gak motor, weh. Enggak, maksudnya itu macet lu di RTH, Mbak. Nanti enggak bisa mundur, enggak bisa maju, yo ya. Yo ya. Nanti jemputin gue RT, gue RT. Ya, sayang. Jemputin gue motor. Iya, sayang. Yo, nanti malam-malam Mama akan jemput. Oke, siap. Mampir beli es teh jumbo ya, bisa pas Mama jemput ya. Pengen nyobain teh mixu. Mbak Yogi, kok ngapa sih kudunya di ngono kek? Ya, sayang. Paling aku pengen di Mixu. Mixu? Oke. Namanya Mixu asin. Oh, kamu pengen Mixu yang es krim? Warna putih. Warna putih, oke. Aku cita pasti, Mak. Hari ini aku bisa berhenti. Aku cita pasti, Mak. Gak mau, ini dokter kecil? Di, ke puskesmas? Nggak, aku sekolah, Seo. Yang ngantar Pak Rustam? Berarti Mama nggak perlu ngantar-ngantar, nggak perlu jemput-jemput, toh? Apa penting pas balik jam 11, Ma. Iya kan nanti ayah yang jemput nang. Iya sayang, jemputnya nang buat kesmas sekolahan. Sekolahan lah. Oke. Iya. Acim Mixu. Iya sayang. Iya tuh cinta Palestina. Aku cinta Palestina, Mama juga cinta Alwi kalau gitulah. Iya. Alwi tadi udah sahur belum? Udah Alwi tadi sahur. Alwi puasa kok ya, Nang. Biasanya aku duduknya di depan guys. Depan kosong, gak ada yang dudukin ya. Ya sudahlah. Besok kalau mudik formasinya gini Mbak Pena. Lungguh, kamu kan biasanya lungguh di pojok sini. Kamu lungguh di pojok situ, Mama di pojok sini. Ya Mama di depan, nyepi-nyepi. Lepas mudik kalau jalan Mama di belakang kok. Cepet. Ya aku kayak nari cepat. Besok kalau mudik Mama di belakang atau depan Al? Sebelah sini kan jajanan. Iya. Dan nanti kalau pengen makan pop mie bareng, Mama gak bisa buat lo kalau di depan lo. Ya, kasihan. Mending duduk di sini, toh. Duduk di sini. Ya, ya. Duduk di situ. Ya. Maksudnya, nak Mama duduk di sebelah sini kalau Mama bagian buat ti nyaman lo. Ya. Paham? Iya. Mama buat Ya, perjalanan kita sore ya, Dil ya, pas ke Jepara ya. Santai ya. Ya ke Jepara nanti paginya kita langsung badan, berarti jalan-jalan sing nang Taman Jepara kuwi, esoknya kita ke pantai, terus besoknya lagi pulang gitu ya. Ya 3 hari di sana. Ya 3 hari kurang lebih. 3 hari ya. Ya. Tapi tidurnya di rumah Mbah aja loh. Iya. Rame guys wong wayahe wong mangkat kerja ini. Iya. Apa sih? Ali hari ini Ali sekolah loh. Oke. Lihat toh kakakmu kayak lo kayaknya. Gak foto ngonten. Ayah kalau lagi nyupir anteng adem di depan. Dia nggak bisa diganggu kalau lagi nyupir. Konsen. Apa Al? Apa sih? Mau jajan Mixu? Kita udah ngelewatin RTH.
RTH kalau malam rame itu ada bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Dulu tuh kakak pas zaman kamu kecil kalau ada bazar mesti mangkat nang bazar. Nang meces-meces. Kecilnya kakak Zara itu kalau ada tontonan apa gitu wah harus hadir. Beda sama Alwi. Alwi enggak suka. Apa Al? Tapi setelah kakak Zara gede sih orangnya enggak ngejak nontonan ya, Kak. Raya kaca enggak nonton. Apa Al? Pesawat. Pesawat-pesawatan Kiai Langgeng pas kakak Zara piknik. Jogja dulu pas piknik TK. Piknik TK itu ke Kiai Langgeng apa kemana ya? Lupa Mama. Kata aku sekali kan kayak Al bawa foto. Ah, Jogja tapi kita nang kebun binatang ya. Tapi aku sekali kan aku bawa foto karo Ahil. Eh, besok Mama nih Alwi piknik ya, pikniknya ke kebun binatang ya Alwi. Kak Zara udah ada sari apa? Ada apa? Kita tanyut. Oh gitu. Iya tamu. Eh di Jepara juga ada rusa lo Al. Iya tamu. Tanyut kita jemput. Oh gitu. Oke. Okay. Udah. No. Berisik kalau di dalam mobil. Besok kalau pas mudik ya guys, kan kita mau perjalanan sore itu rencananya. Area belakang sini harus banyak makanan ya. Kalau enggak mereka ngejak mampir Indomaret males aku. Bukan males cuannya sih, malesnya itu waktunya jadi enggak cepat-cepat sampai Jepara. Jadi bisa rencananya mau tak stokin makanan dan jajanan yang banyak aja biar enggak berhenti. Semoga aja bisa pas perjalanan ke Jepara enggak apa ah. Gua mama teriak-teriak enggak suka. Nyanyi, bisa nyanyi dah. Alay. Udah sampai prengapus guys, sebentar lagi sampai sekolahnya kakak ya. Ini namanya prengapus. Bisa lu sekolahnya di SD dekat rumah aja ya. Tak mau. Kok gak mau gitu ya? Orang tua ketua ke SD aku tadi cici. Lah kok rame gak kena mau yang? Buka-buka ramah aja area pasar. Iya. Aku ya. Di sekolah ini yang sekolah TK baru ya maksudnya Alwi ya. Ini banyak. Mobil motor kayak lo wis rating barang kok jan tobat. Tobat. Rame guys. Makanya itu kalau nganter kakak Zara pakai mobil itu yang agak males ki macet deh. Lebih baik nganternya pakai motor memang, tapi karena hari ini kakak Zara minta ya udahlah sesekali ya kakak Zara. Sudah sampai sekolahannya kakak Zara. Aduh, barang mobil jemputan di mana? Ya agak ke depan enggak apa-apa toh turun nih. Nah itu turun di situ kan bisa. Kayak di wis udah diarahkan, Pak. Loh, Pak. Pak Marno. Udah sana. Salim senda. Udah enggak usah ditutup. Salim adik sik. Dah. Salim ya. Tapi ditahan ya lawang sudah terlalu. Kecek, Kak. Ditutup pintunya. Dadah, Kakak. Hati-hati, Kakak. Sudah. Sekarang kita tinggal mikir mau puter di mana. Ya, oi. Rame, guys. Kakak Zara udah sampai sekolahannya dan kita sekarang udah OTW pulang. Kok aku harus itu lu gue ngarep ya yang. Tidak apa-apa mama boleh di depan. Tidak boleh. Oh lo HP ini kakak gowo atau aja boleh. Toko kene. Ibunya tak tolong. Banyak kotoran bisa pas mudik tak bersihin. Bisa kalau mudik kita bersih-bersih ya. Kalau mau mudik mobilnya bersih. Kenapa sih tantrum ngono-ngono? Agak sepi pas pulangnya. Kalau pas berangkatnya padet. Nah.
nyanyi coba, bisa nyanyi enggak? Bisa nyanyi enggak?